Nama aku Grace. Ini teman-teman dekat aku, Clara sama Gita. Kita baru aja lulus kuliah, sambil nunggu panggilan kerja, kita sepakat ngojol buat cari pengalaman. Seru sih, ceritanya macam-macam. Aduh, I think so, yakin gak sih? Hai, udah sana, yang banyak tanya. Jalan sana. Iya, Bu. Rajin banget sih, pagi-pagi udah ngebit aja. Iya nih, aku masih belum dapet orderan tau. Yaudah nih, aku bawain pisang goreng. Nah. Gitu. Gitu. Clara, Dita, makan gak bagi-bagi ya. Tuh, ambil aja tuh, masih satu tuh, ya kan? Tuh, enak loh. Aku mau bercanda. Ya udah, kita berangkat yuk. Lady Ojo, cihuy! Oh, ini tuh Jakarta. Wah, wah, wah. Banyak gedung-gedung ya. Ah, bisa betah aku disini, banyak gedung-gedung tinggi. Wah. Ngomong-ngomong, ini ojeknya mana ya? Lama bener. Mana ya? Mbak. Kamer. Come on. Mas Yona ya? Yes, I am. Panggil saja Justin, oke? Okay? Biasa aja dong, Mbak. Mbak, ini baru ngeliat cowok seganteng saya ya? Nih, Mbak. Asal Mbak tahu, saya ini baru nyampe sini lho, Mbak, dari kampung. Enggak, Mas, bukan. Ngapain sih bawa barang banyak begitu? Kenapa enggak pakai taksi online aja? Alah, itu gampang diatur. Ini semua ini ayam untuk bibi saya. Ini oleh-oleh dari kampung lho, Mbak. Gimana sih, Mbak? Aduh, terus saya gimana bawanya? Ya udah gampang, ayo. Ini saya di belakang, ini taruh di depan, ini saya pegang. Ya udah nih, pakai helm dulu. Bentar ya. Aduh, lagian pakai kacamata segala sih. Nah. Ya udah Mas, ayo naik. Yuk. Udah siap ya, Mas? Siap. Berangkat. Ya udah. Mbak. Aduh, I think so, yakin gak sih? Ya, mudah-mudahan aja betul. Namanya baru pertama kali kesini aku, Mbak, dari kampung. Enggak tahu jalan lah. Udah, Mbak, ikutin GPS-nya aja, Mbak. Ih, gede amat sih nih cowok. Ini orang kelihatannya bakal nyusahin aku nih. Tapi semoga aja feeling aku salah. Oh my god! Abis, sorry, sorry. Aduh, refleks abis, Mas, mepet banget sih. It's okay, Skoy. I am fine. I'm fine. Aduh. Sebentar, yang baku, yang cantik, yang baik hati. What? Mayanti lagi gak ada di rumah, Mbak. Aduh, terus gimana dong, Mas? Gini. Gimana kalau kita makan bakso, Mbak? Gimana ya? Saya lapar nih, Mbak. Aduh, bener, Mbak. Kalau aku tolak, ntar malah dapat bintang satu. Yaudah deh, Mas. Yaudah deh. Berangkat ya. Itu ayamnya, jangan lupa. Iya. Aduh. Awas ayamnya. Iya. Makanya jangan bawa banyak-banyak barang. Ya, maaf, Mbak. Namanya oleh-oleh. Udah ya. Thank you.
Mbak, silakan dimakan. Udah Mas, Mas aja, aku nemenin aja. Loh, ini semuanya Justin udah pesan spesial buat Mbak loh. Aduh, jangan sampai dia tahu kalau aku lagi lapar. Kok nggak dimakan? Gengsi ah. Tenang aja, semuanya Justin yang bayar. Oke, okay, fine, good. Yaudah deh Mas, ah. Ini kayaknya ayamnya juga kelaparan ya. Aduh. Gak mau kali Mas. Iya, gak ada yang bakso ya. Mas. Mas lapar banget ya? Iya Mbak. Jangankan perut saya Mbak, sepatu saya juga lapar Mbak. Coba lihat. Tapi tenang Mbak, Justin ini orang yang paling kaya loh di kampung. Oke, good, lanjut. Oke. Yaudah ya Mas, saya boleh pulang kan? Udah nganterin ke warung bakso, udah ajakin keliling-keliling. No, why? My auntie sebentar lagi pulang dari pasar. Saya minta tolong Mbak anterin saya ke sana dulu, oke? Okay? Sudah deh, oke. Okay. Wait. Assalamualaikum. Papi, Mami, Justin sudah sampai di Jakarta. Nih, coba lihat di samping Justin. Alah, Pak E, ayo tenang ya, Bu. Oh my God, sepertinya Justin jatuh cinta pandangan pertama, Papi, Mami. Hey. Dadah, bye-bye. Assalamualaikum. Apa? Tadi Mas bilang apa? Sebenarnya, Yono itu, Justin. Hello, kamu itu Yono? Apa Justin sih? Justin itu sebenarnya ke Jakarta mau cari jodoh. Mbak mau daftar? Waduh. Ini udah gak bener nih. Maaf ya Mas. Permisi ya. No. Mbak kemana Mbak? Please, don't let me please Mbak. Mbak, oh my God. No Mbak. No please Mbak. Bawa ayam, barang yang boleh banyak. Tahu deh, sok pakai bahasa Inggris lagi, jelas. Apa coba? Ajak makan bakso. Kenapa kamu? Kok bete gitu sih? Biasalah dapat customer rese. Emang ada kejadian apa sih? Jadi penasaran aku. Bayangin ya, gue dapet cowok, mas-mas, kampungan. Bawa barang banyak banget. Menang gak? Dia bawa ayam. Gila. Oh my God. Habis itu. Terus dia sok-sokan ngomong bahasa Inggris belepotan. Aku gak ngerti. My name is Justin. Justin Bieber. Habis itu, pas aku naik motor nih ya. Pepetin. Udah itu, aku sikut aja gitu. Udah kesel banget. Astaga, ada aja ya. Habis itu mau gebetin aku. Terus dikenalin lah aku ke orang tuanya. Kau bayangin gak sih? Untung aku gak dapet CS kayak gitu. Untung.